Salam satu jiwa Arema. Javier Roca tak ingin memandang remeh Persebaya. Hal tersebut dikarenakan pertandingan nanti merupakan derby dan hanya harga diri yang dipertaruhkan. Arema akan menjadi tuan rumah pada Sabtu akhir pekan nanti di Stadion Kanjuruhan. Tentunya bakal dipenuhi oleh Aremania, sehingga kemenangan menjadi harga mati bagi tim Singoedan. Javier Roca mengatakan Persebaya bisa saja memberikan kejutan dalam laga nanti, pasalnya Bajul Ijo dipastikan mempunyai ambisi besar untuk mengalahkan tim Singoedan. Ini derby, tak peduli posisi berapa di klasemen, itu yang ada hanya harga diri. Jadi kami respect dan tak mau meremehkan tim sebesar Persebaya, kata Javier Roca seperti dikutip dari Viaremania.net. Mantan pelatih Persik Kediri itu mengatakan Arema FC akan berusaha menampilkan performa terbaik, tujuannya agar timnya bisa mendapatkan poin penuh. Sementara itu, manajer Arema FC Ali Rifki mengatakan timnya pasti mengejar kemenangan. Punggawa Singoedan tak ingin kalah, apalagi dalam laga derby. Oleh sebab itu, sebagai manajemen, pihaknya telah memiliki cara untuk memotivasi. Ali Rifki menuturkan pihaknya sudah dapat dipastikan akan memberikan bonus jika pemain bersungguh-sungguh saat di lapangan, terlebih melawan Persebaya, menang adalah harga mati. Yap, pemberian bonus itu diharapkan jadi pelecut tim Arema untuk bisa bertanding dengan baik dan meraih sebuah kemenangan, apalagi lawan Persebaya merupakan rival terpanas di Jawa Timur. Tentunya bonus yang didapat akan lebih besar dari biasanya. Dan bagaimana komentar Anda? Salam satu jiwa Arema.